ini ada lagi pertanyaan bang. Selamat pagi, maaf mau tanya pak, soalnya ini pertanyaan tadi pagi. Yang mungkin tadi pagi atau ya, kemarin pagi kita nggak tahu. Tapi ya, yang jelas pagi itu. Yang penting ini saya tanyakan. Oke, okay, siap pasti. Selamat pagi, maaf mau tanya pak, kalau istri gugat suami, tetapi dari awal sidang suami tidak pernah datang sidang, apakah setelah putusan sidang suami bisa mengajukan banding? Ini first take apa first set lupa. First take. Jadi gini, first take itu Pak Faisal, Pak Sigit. Dia katakan kan selama persidangan suami tidak pernah hadir. Suami sekali hadir atau tergugat, gitu, itu tidak pernah hadir gitu ya. Kalau kemudian dalam proses persidangan itu si tergugat atau kuasa hukumnya ini tidak pernah hadir gitu, maka menurut pasal 125 hir herzin inland reglement itu bisa di apa namanya dikoreksi nih kalau tidak salah. Ini bukunya ya. Iya. Hir. Hakim dalam pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan first. Lalu pertanyaan yang kedua ditanyakan di situ, apakah dia bisa mengajukan banding? Gitu. Dalam konteks putusan first take itu yang dikenal bukan banding Bapak Isan, melainkan verset atau perlawanan. Kayak gitu. Perlawanan apa? Perlawanan tergugat atau termohon atas putusan yang diputus secara first take. Jadi dia bisa mengajukan upaya hukum tapi bukan banding kepada yang benar itu adalah verset. Jadi di sini tidak bisa kalau misalnya dia mengajukan banding, jadi harus mengajukan atau verset ya. Verset. Oke bang, sudah cukup pertanyaan. Sudah cukup ya. Saya terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Ya, siap rekan-rekan. Siapapun yang melihat video ini, yang menonton video ini, terkhusus pada rekan-rekan Fathul Qorib channel. Lagi-lagi kita ingatkan Pak Faisal, Pak Sigit, kita berada di sini, lalu kita ekspresikan sedikit ilmu kita melalui konten ini, itu bukan maksud untuk menggurui, bukan. Kita sama-sama saling belajar. Tentu kalau ada ditemukannya kesalahan dalam penjelasan ini, maka ya nggak apa-apa, langsung di komen aja di bawah YouTube, jangan dihujat gitu. Kalau dihujat itu kan nggak baik. Tapi kritik nggak apa-apa, kritik dan saran yang membangun karena kita memang masih belajar. Dan tentu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tekan lonceng ding. Untuk agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.